Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentus Reddit ya. Oke, kali ini gue lagi di daerah Sentul City nih. Jadi kali ini gue sedang iseng dapat pinjaman dari teman gue. Ini motornya guys, Suzuki GSX-S 150 tahun 2018. Mantap kali jambakannya. Oke, kita isi bensin dulu aja deh. Shell V-Power Mas 50. 50? Iya. V-Power ya? Iya. Oke, first impression gua pakai motor ini. Ini motor tuh nyaman, guys. Sumpah nyaman banget. Jadi, GSX-S ini basisnya kurang lebih sama kayak dengan GSX-R yang versi sport fairing-nya. Basic engine-nya sama, rangkanya sama. Cuman kayak kalau GSX-R kan dibikin fairing tuh, motor fairing. Nah ini dibikin motor buat sport touring, jadi buat touring, buat santai, buat nyaman. Ya overall gue bawa enak sih, posisi stangnya begini, cuman memang agak nunduk ya. Kenapa gue nunduk? Karena ya dia stangnya memang agak turun sedikit. Model sih model stang fatbar. Terus posisi footstepnya, kalian bisa lihat teman-teman, posisi footstepnya itu dia agak ke belakang. Lalu varian yang gue coba ini varian yang keyless. Jadi udah nggak pakai anak kunci lagi, varian keyless. Dua tipe kalau nggak salah, yang shutter key, yang kunci anak kunci biasa, terus ada penutupnya sama yang keyless. Nah, gue lupa tuh yang GSX-S itu yang keylessnya sudah pakai ABS apa belum, itu gue lupa. Karena kan kalau yang GSX-R tuh ada yang keyless ABS dengan keyless non ABS. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, oke? Okay? Limiternya dia tuh set belum limit nih. 13.000. Wuh. Enak cuy. Enak-enak. Untuk suspensinya juga empuk, nyaman. Gak keras, gak terlalu empuk juga, nyaman. Tapi nggak tahu ya jika dipakai buat boncengan, gue kurang tahu. Karena kan ya ini gue sekarang lagi bonceng angin, jadi gue nggak tahu. Dia tuh di OHC overboard guys. Jadi putaran bawahnya tuh biasa aja. Cenderung malah agak berat. Tapi begitu diputaran atasnya tuh nariknya gila-gilaan. Dan dia tuh limiternya tuh di 13.000. CB gue aja dulu cuma limiternya 11.000 kayaknya, apa 11.500. Nah, mulai di RPM 6.000 ke atas tuh udah mulai galak nih. Mulai keluar tuh power-power galaknya tuh mulai keluar. Kalau 6.000 ke bawah tuh ya powernya tuh biasa aja, santuy gitu, sans aja ya powernya. Alah, kelamaan gak bawa motor kopling. Ngopernya kacau gue. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu teman-teman penampakan dari Suzuki GSX-S 150 tahun 2018. Jadi ini punya teman gue namanya Gilang. Dia ada sedikit modifikasi. Itu dia penambahan handguard di sini. Ini buat dudukan bawa box. Box kiri kanan, bagus sih. Tebel nih platnya nih. Lampu sennya masih mode bohlam. Lampu depannya dia menggunakan model LED. Dia desain peleknya tuh desain model palang Y. Udah ada undercoil juga. Oke, kita lihat ya di bagian kemudi. Sebelah kanan tuh ada engine kill switch, starter. Sebelah kiri ada switch lampu jauh, lampu dekat. Ada switch high beamnya juga. Sen, klakson. Ya, kelas standar sih, suara klaksonnya pasti menjijikan. Oke, sekarang kita lihat. Ini RPM, indikator kecepatan, ada jam juga, ada indikator gear, ini trip B, bensin. Ini odometernya baru 9.882, ini trip A-nya 9.000-an, average BBML untuk trip A itu 34.5 km/L. Trip B, ini average bensin trip B. Indikator RPM buat oper gigi, malfunction indikator lem, sebelah sini, indikator suhu. Bagian cockpit speedometernya simple sih. Lalu untuk bagian jok, joknya tadi surfacing ini gue coba empuk. Empuk banget untuk yang depannya. Cuman kalau yang buat boncengernya kayaknya bakal pegel banget, karena bakal tinggi banget guys. Dan yep, untuk boncengan tipis sekali ini ya. Set, kayak batu. Keras banget, beda main depan. Kalau yang depan tuh empuk banget. Desain stop lampnya seperti ini. Masih lampu sen. Tipe knalpotnya seperti ini teman-teman. Dia ujungnya nongol dua seperti itu. Oke, kita coba dengerin mesinnya ya. Yeah.
seperti itu suara knalpot standarnya. Dia limiternya tuh di 13.000 RPM. Dan sekarang gue mau tes jalan pakai motor ini, oke? Oke teman-teman, seperti yang tadi gue bilang, untuk riding position Suzuki GSX-S ini untuk di bagian tangan atau di bagian stang ini nyaman, karena dia menggunakan stang mode fatbar. Namun untuk di bagian kaki, dia agak pegel. Kenapa? Karena kakinya dia agak ngelipat guys, jadi agak nekuk ke dalam, agak nekuk ke belakang. Yang menurut gue wajar sih, karena kan ini basisnya kan dari Suzuki GSX-R ya. Lalu untuk torsi, seperti layaknya motor DOHC overbore, dia putaran bawahnya tuh biasa saja, tapi begitu putaran atasnya tuh gila banget. Enak banget, mulai-mulai RPM 6.000-7.000 ke atas tuh udah mulai enak powernya. Surprisingly bandingan suspensinya enak, baik shock depan maupun shock belakangnya tuh enak. Nggak ngayun, nggak keras juga, jadi tengah-tengah, tidak sampai mengocok perut. Jadi Suzuki GSX-S ini berhadapan langsung dengan Honda CB150R, Yamaha Fiction R, terus ada Yamaha MT-15, ada juga Yamaha Sabre apa Saber sih yang benar ngomongnya. Untuk dipakai filtering juga masih cukup nyaman teman-teman, karena ya bodinya memang cukup ramping. Untuk kopling enteng banget ini, nggak keras juga, operan giginya juga halus, nggak keras. Untuk dipakai di RPM tinggi juga dia nggak sampai getar ke stang, joknya juga nggak sampai getar, biasanya getarnya itu berasa sampai di kaki, ini enggak. Oke teman-teman, kesimpulan dari gua adalah Suzuki GSX-S ini bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang ingin mencari motor naked bike di kelas 150cc dengan power yang cukup badak di RPM atas. Namun untuk di RPM bawah itu biasa-biasa saja, karena memang basis engine-nya itu dari Suzuki GSX-R. Namun nih, ada minusnya. Untuk riding position, buat gue pribadi dengan tinggi 174 cm ini agak sedikit nunduk. Jadi kalau dimentokin ke belakang tuh tangannya terlalu lurus, kalau dimajuin agak maju, ya jadinya tangannya terlalu pegel gitu. Lalu minus yang kedua adalah ini motor kayaknya lebih enak buat dipakai sendiri deh. Soalnya untuk jok boncengernya itu satu tipis, kedua tinggi. Sisanya motor ini cukup oke. Enak juga buat dipakai harian. Oke teman-teman, sekian video gue kali ini, first impression dan review singkat tentang Suzuki GSX-S tahun 2018 yang tipe keyless. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika gue ada salah kata atau salah penyampaian. Jangan lupa kalian dislike, share, komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Peace out and test before.